الفضيل الأستاذ أبو حفيظ كتير كتير تيلي بادي كالي دي توليس برافي dalam Facebook. Tajuk yang kita akan semang-semang malam ini sementara nak tunggu Aisyah ini ialah berkisar tentang agama orang awam. So dalam tajuk ini ada dua perkataan, ada dua keyword yang penting, iaitu agama dan yang kedua ialah orang awam. Jadi bagi menggabungkan dua perkataan ini, maka dia memberikan satu maksud yang sangat penting. Yang hari ini isu itu sudah pun menjadi sesuatu yang yang runcing di kalangan kita, disebabkan oleh sebahagian orang-orang yang mempunyai jawatan dalam agama. Dia ada kuasa, dia ada pangkat, dan dia menyarung jubah, menyarung kepiah, memakai serban, bercakap di atas nama agama, tetapi percakapannya itu telah pun memberikan sedikit kekeliruan di kalangan orang-orang awam ini. Tujuannya datang, tujuannya memberikan percakapan, memberikan pencerahan untuk nak mencerahkan. Tetapi berlaku sebaliknya. Orang awam semakin cerah, dia yang kelam. Kan? Ha? Kelam ni ialah gelap lah, sama lah kan? Okey. So. Tetapi dia mengatakan bahawa itulah yang dia sebut, itulah perkara yang betul. Maka kita nak bawa kembali malam ini untuk kita ulang kaji semula. Yang dikatakan cara orang agama ini, cara orang-orang awam untuk mengamalkan agama ini bagaimana sebenarnya? Apakah ada perbezaan di kalangan orang-orang awam dengan orang-orang khusus? Apakah ada perbezaan di kalangan ustaz-ustaz ni dengan orang yang bukan ustaz? Contoh saya bagi. Di antara kekeliruan yang berlaku ialah bila mana disebutkan di kalangan orang-orang awam. Siapa dia orang-orang awam? Ha? Tuan-tuan semualah. Terima kasih. Maksud saya sekali lah. Ini ustaz-ustaz ni. Ini orang-orang lain ni. Ha? Saya, kita semua orang-orang awam lah. Okey. Ada satu statement yang dikeluarkan. Di kalangan orang-orang awam, mereka ini tidak perlu untuk nak diajarkan tentang dalil dari Al-Quran dan juga Sunnah. Cukup sekadar mereka ini diberikan fatwa semata-mata. Disebut hukum, ini wajib, ini harus, ini haram, ini makruh. Cukup. Tanpa perlu diajarkan dalil. Sebab nanti takut akan jadi celaru. Jadi tuan-tuan, duk main kuliah di rumah Pak Ya ni, buang masa ya. Yang duk ajak hadis Quran tu sebab orang awam tak perlu tahu pun benda tu. Sebab nanti semakin celaru dan juga keliru. Haru biru akhirnya. Saya nak tanya kepada Ustaz Khadar Anwar. Adakah Ustaz setuju dengan apa yang saya sebutkan tadi? Orang-orang awam macam kami ni, tidak perlu untuk diajar tentang nas, dalil, Quran dan juga sunnah sebab nanti akan kami akan semakin keliru. Kalau ustaz setuju, kenapa? Kalau tak setuju pun, sebab apa? Silakan tak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Kamu sarana? Adakah orang awam? Pertama, sebelum kepada apa yang ditanya, adakah orang awam ini hanya berpada kepada fatwa dan sebagainya? So kalau dilihat kepada pembahagian jenis-jenis manusia ni, kita ada satu pembahagian yang golongan yang pertama dipanggil mujtahid. Kemudian sebahagiannya hanya dua saja, satu mujtahid, yang kedua muqallid. Satu yang mujtahid, satu yang muqallid. Mujtahid ni orang yang mampu berijtihad. Muqallid, orang yang tak mampu berijtihad dan hanya mengikut saja. Di sana ada sebagian para ulama yang membahagikan kepada tiga perkara. Satu mujtahid. Mujtahid adalah orang yang mampu mengeluarkan fatwa ataupun yang mampu mengeluarkan ataupun mengistimbat. Istimbat ni maksudnya dia sendiri mengkaji Al-Quran dan Sunnah
dengan ilmu yang Allah Ta'ala bagi kepada dia, kemudian dia mengeluarkan hukum daripada Al-Quran dengan Sunnah. Itu mujtahid. Maka dia orang yang berkemampuan dan dia ada ilmu, dan Allah bagi ilmu tersebut, maka dia kena gunakan ilmu tersebut untuk sebagai untuk diri dia ataupun untuk orang yang ikut dia lah. Dan dia itu sendiri tidak boleh bertaklid. Dia itu sendiri tak boleh taklid kerana dia telah sampai ke peringkat mujtahid. Mujtahid ni orang yang berijtihad. Ijtihad ni apa benda? Ijtihad ni ialah orang ataupun sekelompok ataupun ialah generasi setelah daripada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana-mana generasi yang mereka ini apa nama dipanggil mujtahid ni atau yang berijtihad ni, maka mereka ini yang dipanggil setelah zaman Rasulullah, di setiap kurun ataupun setiap zaman maka dia ada mujtahid dia. Okey, golongan yang kedua sebahagian bahagikan di antara muqallid dan mujtahid, ada golongan dipanggil talabul ilm, penuntut ilmu. Talabul ilmi syar'i ni, orang yang menuntut ilmu syarak ni, dia tidak sampai ke peringkat mujtahid. Tetapi dia ada kemampuan untuk memilih pandangan di antara aqwal, pandangan-pandangan ulama, dan dia mampu untuk mentarjihkan. Walau dia tidak sampai peringkat mujtahid, tapi dia telah mampu untuk melihat kepada pandangan-pandangan ulama yang pelbagai itu, kemudian dia sendiri dengan ilmu yang ada, dengan kadar yang dia ada, dan dia tarjih. Tarjih ni adalah satu usaha untuk melihat antara dua pandangan yang mana lebih tepat, yang mana lebih dekat dengan dalil. Maka ini talabul ilm, penuntut ilmu. Maka dia ni kena menggunakan ilmu yang dia ada lah, yang Allah bagi tu, untuk melihat kepada pandangan-pandangan ulama. Dan pada kebiasaannya mereka ini telah pun tahu dalil ulama ni apa dia, dalil ulama ni apa dia, sehingga mereka berkemampuan untuk memilih mana yang lebih dekat kepada dalil Quran yang sunnah. Dan yang ketiga adalah muqallid. Muqallid ni orang yang memang tak mampu langsung, macam kita semualah. Bukan saudara saja, saya juga. Macam kita semualah. Tetapi kita boleh meningkatkan diri kita daripada muqallid yang tak erti apa-apa kepada orang yang belajar. Tetapi still lah, kita ni walaupun kita belajar, tapi kadang-kadang orang yang belajar ni juga ada peringkat-peringkat dia. Ada dia punya rutbah, dia punya kemampuan. So kalau sekiranya dia dah sampai ke peringkat talabul ilm, penuntut ilmu syarak yang mampu mentarjih mana-mana pandangan, maka dia ni memilih mana-mana yang lebih tepat. Adapun yang muqallid tadi tu, maka dia mengikutlah pandangan ulama yang dia tanya. Kalau soalan dia tadi tu disebutkan bahawasanya orang awam ni cukupkah dengan fatwa ulama, tak payah sebut dari dalil. Dari satu sudut betul, dari satu sudut tak betul. Dari satu sudut boleh jadi betul, dari satu sudut boleh jadi tak betul. Kerana orang awam, kalau dikata okey dari sudut yang betulnya, orang awam tak mampu. Orang awam tidak ada kemampuan untuk menilai pandangan-pandangan. Orang awam memang tak tahulah ini. Kan kalau kita cakap, kalau ustaz-ustaz mengajar kat masjid kan, orang pun tanya soalan kat ustaz. Ustaz kata, okey pandangan A bla bomba bomba bomba, pandangan B begini gini gini gini. Ha, tuan-tuan pilih mana-mana. Agak-agak tuan-tuan yang tu perempuan tu boleh pilih tak? Tak boleh kan? Tak boleh. So ustaz dia buka pula ruang tu pada orang awam, pilihlah mana-mana yang nak. Ini pun boleh, ini pun boleh. Yang dikatakan orang awam, kau bagi dia pilihan macam mana pun, dia tetap tak puas hati dan dia tetap nak ustaz jawab untuk dia. Ha, ini orang awam ni. Maka dari satu sudut betul juga apa yang disebut. Dari satu sudut tak betul. Apa maksud dari satu sudut tak betul? Kalau sekiranya orang awam, kita tidak boleh untuk mengajarkan mereka ataupun meningkatkan pengetahuan mereka kepada Quran dan Sunnah, maka itu satu benda yang tak diajar oleh agama. Itu satu benda yang tak diajar oleh agama. Maka agama disuruh kita belajar, iqra, bacalah dan belajar. Apabila kita belajar, maka kita akan adalah sedikit kemampuan untuk memahami kalam ulama berdasarkan juga dalil-dalil. Kalau sekiranya hanya dia kata, oh orang awam langsung tak boleh, hanya semata-mata ikut saja fatwa, seperti kita sebut tadi lah, ada dua serampang situ lah, serampang dua mata kata orang. Sama ada kau tak suka orang lebih cerdik daripada kau, ataupun apa nama, iyalah nak membodoh orang, ataupun tak tahu kau tu yang bodoh sendiri kan.
boleh jadilah dia tu sendiri yang tak reti, kemudian dia pula pergi bagi tahu ke orang awam. Janganlah. So dia tak faham, dia kata ke orang awam pun tak faham. Yang orang awam lebih faham daripada dia. Macam tak agak kita tadi lah. Orang awam dah jadi terdik lebih daripada dia. Kerana dalam masalah agama ada benda yang mampu untuk semua faham. Dan ada benda yang of course, ada benda yang tak semua orang mampu faham. Seperti juga perbahasan dalil. So dalil ni, kalau kita sebut secara terperinci gini, 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 ya sudah pasti orang awam akan pening. Orang awam akan blur lah. Kalau sekiranya dibahaskan begitu mendalam. Tak semua orang mampu. Tak semua orang mampu. Tetapi, perkara-perkara basic seperti benda-benda yang melibatkan yang kita sendiri wajib buat. Maka benda-benda ni kalau kita bagi tahu dalil ini dan ini pun orang boleh faham dan sebagainya. Ha, so masalah ni bukan masalah diumumkan macam tu saja orang awam tak boleh faham, tetapi mesti diperincikan. Dan kita juga hatta Syekh Al-Albani rahimahullah juga dia kata kepada orang awam, apabila kita dah bagi tanya kepada ulama tu, ulama tu pun dah jawab. Kita bertanya apa dalilnya, dia pun dah jawab dah. Eh, tak puas hatilah. Dalil lain ada. Dalil. Tanya dalil. Lagi tanya dalil. Maka hak ni juga agak sedikit tak patut jugalah. Itu Syekh Al-Albani semua lah. Maksudnya, begitu menekan. Apabila dia tanya dalil. Nanti kalau dibahaskan dalil tu dah pening pula. Itu maksud dia. So, kadang-kadang kita jangan terlampau melampau dan jangan terlampau cuai. So dalam bab ni pun begitu juga lah. So orang awam jangan nampak mereka itu terlampau tak reti sampai kita pun kata mereka ni tak yang ngaji. Kalau lah sekiranya mereka tak boleh tahu dalil, tak payah dibentangkan dalil, tak payahlah buat pengajian. Cukup berpadalah telah apa yang ada. Maka semua balik tidur ataupun buatlah apa yang korang nak buat, tak payah mengaji lah. So hak ni pandangan hak yang disebutkan tadi tu. So ada wajah yang betulnya, ada wajah yang kurang tepat sikit je tu. Wallahualam takat ni. Permulaan yang bagus. Ustaz Harapna dah bagi satu jawapan sebagai permulaan untuk kita pergi pula selepas ini. Iaitu ada yang betul, ada yang tak betul kepada pandangan itu. Saya nak berpindah pula kepada Ustaz Abu Hafiz. Kita sebagai orang awam, kamilah sebagai orang awam ni, kadang-kadang dalam satu setengah hal akan berhadapan dengan dibentangkan dengan pelbagai pendapat para ulama. So ada perbezaan di kalangan para ulama ini, itu dan juga ini. Yang menjadi dilemanya ialah kadang-kadang bila mana kami ini hanya diminta untuk berpegang dengan satu sahaja pandangan, dan yang pegang dengan pandangan lain itu dikira tak betul lah. So, tadi diberikan ruang untuk nak pilih. Tapi dalam satu bab pula, tak boleh untuk nak memilih pandangan yang lain daripada apa yang telah pun ditetapkan. Pada pandangan Ustaz lah, apa yang kita patut buat, yang kami lah patut buat sebenarnya untuk orang-orang awam ni, bila menghadapi perbezaan pandangan yang sebegini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Sebelum saya juga nak menjawab soalan dan provokasi Ustaz Razak, saya ingat waktu Ramadan kadang-kadang sekali ataupun dua kali forum macam ni dibuat sebelum menjelang Hari Raya. Rupanya ketika menjelang Hari Raya Cina pun ada juga Pak Yawan. Saya terfikir ini juga bid'ah hasanah yang baik. Dan alhamdulillah saya juga melihat apa usaha yang pertama, yang semoga Allah memberkati usaha rakan-rakan yang ada di sini yang menyumbang dan memberikan sebahagian di kalangan kita yang pergi menunaikan umrah. Semoga dia melakukan umrah tersebut diterima oleh Allah, dan setiap yang menyumbang itu menerima perkara yang sama dan kebaikan. Juga kepada Pak Ayah dan juga keluarga, Allah rahmati dan Allah luaskan rezeki dan Allah berikan keikhlasan. Dan itulah selalu yang Pak Ayah beritahu tentang ikhlas kepada kami.
Dan soalan balik juga pada soalan yang ditanyakan oleh Ustaz Abdul Razak. Setelah saya komen tadi, saya pun lupa. Berkaitan bagaimana memilih. Pertama, sampai satu tahap, kadang-kadang pertembungan ini pertembungan yang meletihkan dan membosankan. Lama rasanya tidak apa bercakap tentang perbezaan ini kerana kita telah pun lama berbincang dan akhir sekali kebanyakan majoriti daripada kita faham untuk belajar. Selalu saya kata kita stop daripada bincang isu-isu yang sangat tidak masuk akal ni, habiskan masa kita untuk belajar banyak benda. Kuliah di sini, apa di rumah Pak Ya, kadang-kadang di tempat lain, sana dan banyaklah. Sampaikan kadang asatizah apa kita pun tak ada masa nak mengisi tempat-tempat yang ada. Tapi setelah beberapa tempat tak dibenarkan bercakap kan. Ha, jadi mulalah ada ruang untuk masuk ke tempat-tempat yang baru kita boleh untuk bercakap. Maka kalau kita lihat sebelum kita sang yang cuba ulang orang antara kerja orang itu mangsanya adalah rumah ini jugalah. Dan masuk dia watak tu orang walaupun dekat 10 tahun aktor dia sama, makin tua perangai tak berubah. Tetapi daripada pihak orang yang kena serang ni, saya ingat dah bertukar ganti. Dulu mangsanya lain, yang sekarang ni yang bercakapnya lain kan. Jadi dia banyak. Sebab apa? Sebab kita membenarkan orang untuk berfikir. Maka generasi demi generasi yang hadir membawa dan meneruskan idea. Apabila dia nak kekang orang, dia akan kekal sama. Dia takkan pergi. Orang tu je. Sebab orang tak boleh nak terima dia punya idea tu yang sangat ekstrim. Jangan fikir, jangan apa. Saya ingat lagi saya tengok video mamat tu, dan dia kata apa, belajarlah mana tinggi sekalipun, tak payah fikir, tak payah terima, tak payah buat perbandingan perbezaan pandangan ni, terima je apa yang telah ditentukan. Saya kalau katakan mufti yang dikatakan, yang disebutkan itu memang berkaliber, memang berkaliber. Contoh kalau katakan mufti Saudi ke ataupun sebahagian mufti negara Arab yang memang apabila orang sebut nama dia, orang tahu. Tuan-tuan pergi ke dunia Arab, tuan-tuan petik satu nama mufti, yang kedua ahli majlis fatwa dia, dan tuan-tuan tengok dia ada penulisan akademik yang sangat dihormati. Tapi berapa ramai senaraikan mufti-mufti yang ada di Malaysia, apa yang dia tulis? Satu, kemampuan dia berbahasa dengan bahasa Arab. Dua, kemampuan dia mengeluarkan fatwa ataupun sekurang-kurangnya di dalam majlis dia membenarkan orang bertanya soalan kepada dia. Tak ada. Maksud saya adalah apa, tidak ada itu adalah tidak ada seperti mana yang daripada aliran jalur kita. Negeri ini ke negeri itu ke kan. Tuan-tuan dan puan-puan akan tengok kenapa. Kerana kalau katakan dia nak mengikut orang itu secara tepat, dikenali, kalau orang kata Qaradawi, tak payah nak kata Qaradawi itu siapa. Tetapi orang akan tahu nama itu sangat masyhur, dia ada penulisan dia, dia diberikan anugerah. Okey lah kita nak katakan saya nak taklid buta pada dia pun, katakan orang awam ni kan. Tapi kalau itulah mufti dia, kita pun tertanya-tanya. Kalau macam ada orang PhD, cek-cek tengok PhD dia sampai 5, universiti semua nafikan bagi PhD kat dia. Tuan-tuan rasa macam mana? Payah juga kita nak percaya apa dia kata kan. Apatah lagi nak bagi ubat kat kita. Begitulah juga di dalam agama. Kelayakan dia dalam beragama, dalam mengeluarkan pandangan fatwa, adakah bagaimana sebahagian. Saya setuju dengan apa yang disebutkan oleh Ustaz Khairul Anwar. Kita cuba untuk bagi tahu
kita kata berikan ruang orang untuk tanya. Saya tak katakan dengan semua orang awam yang kita bagi, yang berikan pengajaran kepada tuan-tuan dan puan-puan ini kerana tuan-tuan dan puan-puan datang ke majlis ilmu. Bermaksud berfikir. Tuan-tuan bersedia untuk belajar. Dan saya paksa dia, ni faham Sahih Bukhari ni sebenarnya sekian-sekian. Dia berfikir. Dalam di kalangan orang awam itu sendiri, bukan semua yang kita paksa dan kita minta untuk dia berfikir. Ada yang memang Allah takdirkan dia memang tak boleh nak fikir. Yang kita pun dah cuba, akhir sekali kita bagi ruang masa kat dia. Ada orang yang nak belajar. Dan salah satu perkara yang kita perlu tahu, dengan cara kita memahami sesuatu dan kita pakar tentang sesuatu, menyebabkan kita mampu untuk memberikan pandangan. Dan sebab itu kita berikan pandangan, kita boleh kritik, kita boleh setuju dan kita tak boleh bersetuju. Dan ini ditakuti oleh sebahagian orang, terutama yang ada pada jawatan. Dan jawatan berlaku kepada dunia maju. Macam tadi kalau soalan katakan, bagaimana nak pilih? Nak pilih dia kan nak kawasan-kawasan kampung pilihan. Nak buat pilihan apa ustaz? Makcik pun tak belajar. Yang itu kita kata dia memang mukallid. Kita tak boleh kacau dia. Tetapi adakah kalau katakan ataupun kita diberikan ruang ataupun kita diminta untuk mencerdikkan orang, kita tak nak cerdikkan orang ataupun tanggungjawab orang yang ada ilmu tak nak mencerdik untuk lebih cerdik, kita ajak. Okeylah. Tapi kalau dia tak nak, kita tak boleh nak paksa. Itu maksud dia. Dan kita perlu tahu satu fakta sebelum saya tamatkan sesi yang pertama ini adalah, dengan status akademik, dengan status banyak, ia akan mencabar status quo sebahagian pihak. Sebab itu paling mudah, sebab orang Melayu ni dengan politik dia lebih dekat daripada agama kan. Dia akan fikir apa agama, politiknya 8 hari seminggu berbanding agama sehari setengah seminggu. Contoh, apabila kita lihat negara-negara maju, apabila dia naik, dia tak bergantung kepada kerajaan. Ataupun di Malaysia sendiri, di pusat-pusat negeri, kebanyakan majoriti daripada di dalam Malaysia tidak berpihak kepada satu parti memerintah. Itu yang ditakuti. Apabila orang dah mempunyai pandangan dan dia boleh memilih benda yang lain dan dia boleh pula berhujah. Ketika itu jangan bagi sampai dia boleh berhujah, nanti aku pun akan hilang jawatan. Itu yang mereka takut. Untuk pilih dengan ilmu, dan dia kena belajar, dan yang belajar juga kena faham kapasiti diri. Kapasiti diri yang pernah saya sebutkan. Dia tahu apa yang dia ada, modal RM10, dia mungkin boleh berniaga RM5. Jangan belajar baru sebulan dia bagaikan apa muhaddis. Itu salah. Dan yang kedua, jangan pula sampai tak nak belajar. Cukuplah tu ada di sini. Taklah berubah daripada apa yang sepatutnya dia perbaiki diri dia. Wallahu a'lam. Cantik lah tu. Dengan kesimpulan Ustaz Abu Hafiz tu, saya ingat boleh tamat dah ni. Kita punya forum lah. Pak Ayah untuk tengok tak apa, saya sama sikit ya. Ustaz MKA, ada sebahagian pendapat yang dia berhujah dengan bahawa kita ni, kami-kami orang-orang awam ni, jika diberikan sesuatu pandangan, ada banyak pandangan, tu kami orang awam ni hanya perlu berpegang dengan pandangan kebanyakan, pandangan yang dipegang oleh mainstream, oleh aliran yang besar ini. Dan cakap-cakap itu bukan cakap-cakap kosong Ustaz. Ada hadisnya. So, mereka akan berhujah dengan antara hadis-hadis yang menyebut tentang orang awam ni, kita ni perlu untuk berpegang dengan sawadul a'zam, gerombolan yang besar. Dan itu ialah merujuk kepada mainstream.
aliran yang utama di tempat itu. Maka tak bolehlah untuk memilih pandangan yang berlawanan dengan mainstream. Ada hadis ni, Ustaz? Cuba komen sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Sebahagian orang berhujah begitulah. Macam kita sebut tadi, rentetan daripada dia tak boleh nak, rentetan daripada dia tu sendiri tak mampu untuk memahami agama, maka dia pun buat satu kaedah untuk orang awam macam dia tu jugalah. Dan dia menipu orang awam dengan begitu bangga sekali dengan menggunakan hujah majoriti. Maka dia pun katalah, alaikum bisawadil a'zam, hendaklah kamu mengikut mainstream. Terjemah sawadul a'zam, mainstream, iaitu pendapat majoriti dalam negara. Haa, tu ayat dia. Hadis tu, idhaqtalafa, apabila telah berlaku percanggahan dalam sesuatu, maka fa'alaikum bisawadil a'zam. Sawadul a'zam, kalau hadis yang dibacakan itu, yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah tu, ada kedhaifan dari sudut sanad. So, rawi yang lain hadis, rawi yang tak boleh pakai, bahkan matruk. Maka hadis yang dibacakan apabila berlaku pertembungan, hendaklah mengikut sawadul a'zam, hadis dhaif. Tapi para ulama mengambil pengertian sawadul a'zam, yang dimaksudkan sawadul a'zam adalah al-jama'ah, iaitu ahli sunnah wal jama'ah, firqatun najiyah, kumpulan yang selamat. Nah, inilah adalah sawadul a'zam. Semua apabila ulama bahaskan sawadul a'zam, maka datanglah hadis iftiraq, umat aku berpecah kepada 73, kulluhum finnar illa wahidah, siapa dia? Ma'ana alihi liyaw wa ashabi. Kemudian ada hadis al-jama'ah. Maka hak ni semua jama'ah-jama'ah ni dengan pelbagai tafsiran ulama. Maka ada yang kata maksud jama'ah itu adalah jama'ah majoriti masyarakat. Ada yang kata jama'ah itu adalah jama'ah sahabat. Ada yang kata jama'ah itu adalah jama'ah para imam mujtahid. Maka ini semua banyak pandangan. Tapi kita ringkaskan kepada dua sebenarnya pandangan yang dimaksudkan al-jama'ah. Pertama adalah kebenaran. Al-jama'ah tu maksudnya kebenaran, bukan majoriti yang dia faham tu. Kebenaran. Hak tu yang Ibn Mas'ud kata, kebenaran al-jama'ah itu adalah hak, itu kebenaran. Mawafaqal haq, apa yang bertepatan dengan kebenaran. Wa in kunta wahdaka, walau engkau seorang. Maka walau engkau seorang tu dipanggil jama'ah juga kalau dia atas kebenaran. Tapi kalau majoriti semua sesat belaka, itu tak nama jemaah. Ha, jemaah sesat je lah. Tapi dia tidak panggil jemaah. Yang dimaksudkan jemaah, walau engkau seorang tapi atas kebenaran, itulah jemaah. Hak ni yang ditanya kepada para ulama awal, ada yang kata Abdullah bin Mubarak. Ditanya kepada Abdullah bin Mubarak, ditanya tentang apakah dimaksudkan dengan sawadul a'zam. Maka dia kata sawadul a'zam adalah Muhammad bin Aslam al-Tusi. Muhammad bin Aslam al-Tusi ni ulama awal lah, tahun 1 Hijrah. Ibn al-Mubarak 181 Hijrah meninggal. Abdullah bin Mubarak bila ditanya tentang maksud sawadul a'zam, dia jawab Muhammad bin Aslam al-Tusi. Apa maksud dia? Adakah Muhammad bin Aslam itu jemaah? Al-Qayyim? Tak kan? Maksudnya individu, ulama. Kata Al-Imam bin Al-Qayyim, oh Al-Qayyim tak pakai puluk. Kan? Tapi Al-Imam Al-Qayyim sebut tentang adalah Muhammad bin Aslam itu ulama dan apa telah bersepakat atas keimaman dia. Nah, ini boleh baca lah dalam Syiar Alam Dumbalak dan sebagainya. So, point dia ialah Abdullah bin Mubarak menafsirkan sawadul a'zam dengan individu. Dan individu tu siapa? Dia. Lu, dia, dia yang cakap tu. Tak, yang dikatakan individu itu adalah ulama. Dan ulama yang telah sepakat pun atas keimaman dia. Maka yang dimaksudkan sawadul a'zam bukan majoriti jabatan agama. Yang dimaksudkan apa nama sawadul a'zam bukan majoriti negara kita. Bukan majoriti negara A, negara B. Tetapi majoriti itu boleh kata satu kebenaran. Yang kedua, as-sahabah radhiyallahu anhum ajma'in. Ketika mana Nabi sebut al-jama'ah tu rujuk kepada siapa? Dan ketika mana ma'ana alaihi al-yawm wa ashabi, apa yang aku dan sahabatku berada di atasnya pada hari ini. Bagi itulah yang berasal sawadul azam. Maka dia tipu orang buta-buta macam tu je tipu orang. Kan? Dia tipu orang dengan tafsiran sawadul azam. Oh, kena ikut mainstream. Mainstream ni dah 10 tahun lepas kita tengok dia cakap lah.
Yang mamak ni pun daripada 10 tahun lepas itu je tajuk dia. Buka YouTube, wahbi, 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 wahbi. Tak ada lah tajuk haid nifas ke, tajuk kat takdir ke. Tak ada, wahbi, 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 wahbi. 10 tahun lepas sampai sini, hidup balik sekarang. So hak ni yang dimomokkan dalam masyarakat supaya masyarakat ni terkeliru, hendaklah mengikut pandangan berautoriti. Apa pula pandangan autoriti tu? Tak pernah pula dia bagi tahu apa dia pandangan autoriti. Hak ni yang ingatkan dekat apa? Hamka kan. Hamka kata bila dikatakan ulama, kami maksudkan Imam Syafi'i, Imam Malik. Tapi mereka itu kalau dimaksudkan ulama, pegawai-pegawai apa? Pakai serban dan jubah di Jabatan Agama. Atau di pejabat-pejabat depo tu lah. So hendaklah kita faham maksud majoriti atau jamaah itu adalah kebenaran walau kita seorang. So jangan tertipu dengan penafsiran yang menipu di siang hari. Saya dari tadi agak pelik lah. Dua-dua orang panel duduk merujuk dia je, siapa dia tu kan. Saya pun tak tahu siapa dia tu, mamat tu. Saya nanti lepas ni boleh tanya lah dengan dua panel siapa dia tu eh. Merujuk kepada siapa pun saya tak tahu. Saya nak patah balik kepada Ustaz apa nama tu, Abu Hafiz. Nah? Ada lagi satu saranan yang diberikan untuk kami ni, orang-orang awam ni, iaitu bila mana membaca hadis, membaca Al-Quran, kena melihat kepada tafsiran ulama yang muktabar. Nah, so bila kita belajar baca hadis, baca Quran, kena refer kepada tafsiran ulama yang muktabar. Tapi bila kami sebutkan bahawa inilah tafsiran ulama yang muktabar, diberikan nama sekian-sekian ulama, rujukan sekian-sekian, dia, tak, ini kami tak terima. Yang kami terima ialah ini. So kami jadi confused lah. Keliru dan juga celaru. Cuba Ustaz tolong rongkat supaya tak jadi sabut. Silakan. Sebenarnya kita mengulas isu ni terhadap beliau itu sekali lagi. Kadang dia ada benda yang majhul tetapi dia ma'ruf. Kita al-ma'ruf la yu'arraf. Benda yang diketahui tak perlu untuk diperkenalkan. Saya ingat kenapa kita selalu ulang adalah bagi menjadikan ataupun untuk melepaskan geram kita terhadap orang yang sangat-sangat tak sedikit nak faham tentang benda ni. Kan? Sebab apa? Mu'tabar yang diambil iktibar daripada dia, yang diambil manfaat daripada dia. Pertama, kawan tu tadi, wallahu a'lam, sampai sekarang dia duk kata ke orang. Saya terbacalah dia apa di Facebook, orang pertikaikan. Saya ingat dia perlu juga apa menjawab benda ni, tak ada masalah. Dia kata macam-macam. Ibn Taymiyah tak diterima, Ibn Qayyim tak diterima. Ibn Taymiyyah dan Ibn Qayyim ini bukannya orang biasa. Dia meninggal dah hampir 700 tahun yang lalu. Lebih dari 700 tahun yang lalu. Jadi dia dikenali di barat dan di timur. Islam dan bukan Islam mengkaji tentang diri dia. Jadi orang sangat kenal. Dan buku dia sangat banyak. Sekurang-kurangnya kalau dia ini orang pertikai dah ni, bukan sedikit, banyak orang pertikai tentang kelulusan dia pun. Pada mana ada sebahagian, saya ingat dekat blog dia pun tunjuk sampai degree 7 tahun lah. Kan? Saya tak tahu mana orang boleh buat sampai degree 7 tahun. Contoh kalau tengok budak tanya, dah berapa lama buat degree kaya 7 tahun? Tak tahu rasa dia kompeten atau tak kompeten. Adalah bahasa yang kita simpan kan, yang kadang-kadang kita tengok dia. Tidaklah secara umum kita kata. Itu satu. Kedua, kadang apabila kita tahu ada banyak pandangan, bukan sahaja dalam agama, dalam benda lain pun banyak. Bukan di atas apa yang dia, nama orang ni kita tolak semua dia. Nama orang ni Ibn Taymiyyah kita tolak semua dia. Boleh kalau nak buat, tetapi selalu saya perkatakan konsistensi. Untuk membuang keseluruhan pandangan-pandangan Ibn Taymiyyah keluar daripada Malaysia.
keluar daripada Malaysia. Bahkan banyak dalam perbankan Islam kena hampir, saya ingat sekurang-kurangnya 1/3 perlu direview balik. Kalau kata Ibn Taymiyyah dan Ibn Qayyim itu ditolak. Dan juga kita sebagai yang belajar ni pun, bukan Ibn Taymiyyah, Ibn Qayyim yang mulakan. Contoh pandangan kata talak 3 jatuh 1, bukan Ibn Taymiyyah yang mulakan. Dia mengambil pandangan orang lain pun, dia kot saja. Kerana dia kata ini pandangan dia, saya menyimak kembali dan saya bersetuju dengan dia. Majoriti daripada apa yang disebutkan Ibn Taymiyyah dan Ibn Qayyim ni ambil saja daripada orang lain. Kami pun kira nak buat sesuatu ataupun nak keluarkan sesuatu pandangan ataupun fatwa, kita kot, kita ambil pandangan mazhab. Bermaksud pandangan yang kita, kami ini keluarkan, sama ada di peringkat peribadi ataupun di majlis fatwa, sebab kami pun terlibat di peringkat rendah dalam fatwa negeri Perlis, kita akhirnya kita akan merujuk kepada semua pandangan yang wujud, empat mazhab dan selain daripada empat mazhab. Bermaksud akhirnya pandangan itu pandangan kita ke? Tak. Akhir sekali dia adalah pandangan yang lain. Dia kata ulama mu'tabar. Siapa ulama mu'tabar? Itu perlu didefinisikan. Kalau balik semula kepada apa Hamka kata tadi, bila dia melihat apa yang berlaku kepada ayahnya, khutbah hari itu saya sebutkan bagaimana Hamka, dia ini sebenarnya yang paling hebat dalam hayat dia bukan Hamka, ayah dia. Sebab tu dia tulis buku Ayahku, sebab dia pergi jumpa dengan anak-anak murid ayah dia. Ayah dia adalah satu nama Haji Rasul. Kemudian dia pergi ke Mekah, itu tabiat Indonesia ketiga tu. Dan kebanyakan orang dia pergi Mekah belajar ke haji dan dia balik dan dia tukar nama. Dia tukar nama tu menjadi Abdul Karim. Abdul Karim Amrullah. Dan kemudian Hamka pun pergi dan dia balik membawa nama Abdul Malik. Sebab tu dia jadi Hamka Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Dia balik sebab dia kata dia melihat bagaimana ayahnya pergi ke Johor 1916, Kampung Bayar 1916. Dia pergi berlawan dan kemudian orang, dia pergi dan Hamka sendiri pada 1943 pergi ke Singapura. Dan kemudian dia tengoklah dan dia kata, yang aku sangkakan yang mereka kata ulama tu, ingatkan dia pekut nama-nama ke apa, tak. Rupanya ulama itu adalah geng-geng dia juga. Aku sebut kau ulama, nanti kau balahlah balik panggil aku ulama. Ha, macam tu. Sebahagiannya kadang-kadang kita tengok, oh nama mufat tu, kadang kita kadang-kadang kita terpaksa untuk bagi tahu orang yang kau katakan ulama tu sebenarnya bukan ulama. Sebahagian, tuan-tuan pergi cek, kebanyakan mufti yang saya cek, mungkin saya silap lah, termasuk di negeri saya asal mana? Rahsia kan? Termasuk di negeri saya tak nampak mufti itu ada kuliah dia. Cuba cek, kalau ada beritahu lah, bila kita datang kita boleh belajar dan juga bertanya soalan kan. Tuan-tuan akan nampak tak ada kuliah. Kalaulah satu orang mufti tiba-tiba tuan-tuan tak nampak dia ada kuliah, tuan-tuan rasa dia ustaz, kadang-kadang ustaz kampung pun ada kuliah. Betul? Banyak lagi. Lagi penuh ni. Tapi kadang-kadang saya tunggu juga dia mengajar apa, mana pandangan dia, apa dia punya kitab yang dia baca, apa rujukan dia. Kita nak tengok juga. Sebelum nak kata muktabar tu, kita kena tengok bagaimana tingkatan dia. Daripada tiba-tiba tengok-tengok, belajar pun ambil buku. Setengah tu kadang dia ambil pun tak serik. Dia ambil apa? Buku orang Melayu tulis. Yang hidup lagi. Yang hidup lagi dan sedang merepek di TV dan juga radio. Kawan tu pergi dia ambil buku dia, dia pergi mengajar. Inilah muktabar. Aduh, kita pun digelarlah ahli usul, ahli hadis. Sekejap-sekejap mimpi jumpa Nabi. Kan? Kita pun kadang iktibar. Sebab tu kata sarjana awal, kalau kita nak mengambil apa, nak mencontohi
ambillah orang yang telah pun mati. Siapa? Sahabah. Kalau yang dipetik tu tolak pandangan kita, Imam Malik, kita pun betul juga Imam Malik kata, kita pun rasa macam rendah diri sampai ke dalam tanah lah kalau rasa malu kita tu. Tiba-tiba yang diambil pandangan itu, kita pun rasa macam tak tahu dia ni tahu agama sampai boleh bagi pandangan ke tidak. Sebab tu iktibar, muktabar. Kalau saya gunakan pandangan Imam Malik, dia kata kita takbir, kita ada takbir, sentang dengan bahu. Ini Batman. Kan? Sekali kita cek-cek banyak pula Batman kadang takbir, dia ada kan, di Google, kalau tuan-tuan boleh Google, tengok gambar Batman tu angkat tangan macam ni. Saya tak tahu, hanyalah kerana coincidence ke? Ataupun memang ada orang letak. Kan? Dia kata takbir sentang dengan bahu ini, tak ada para ulama' kata. Saya pun jadi macam, kita dah baca, kita tahu ada di kalangan sarjana sebut. Menyebabkan kita jadi balik, betul ke tak ada? Kan? Kita cek-cek balik. Ada yang disebutkan oleh Ibn Abdul Bar. Dia kata, hadwa mankibai ay bi atrafi asabi'. Apa yang maksudnya sentang dengan bahu? Kata Ibn Abdul Bar. Dia kata apa? Hujung-hujung jari itu sentang dengan bahu. Dia kata ada juga dalam mazhab Syafi'i menyatakan pergelangan itu sentang dengan bahu. Dan tangan dan yang lainnya adalah sentang dengan telinga. Saya pun terfikir, adakah Ibn Abdul Bar itu tidak pula ulama muktabar? Kan? Ulama muktabar. Ha, jadi kalau nak menjawab muktabar menjadi pening, tuan-tuan tak payah pening. Tuan-tuan belajar dan tuan-tuan boleh buat semakan. Siapa yang kata? Dan alhamdulillah, hampir keseluruhan kelas kita yang apabila kita belajar betul-betul, kita memang ada buku. Kan? Tuan-tuan ada buku. Dulu saya ingat Ustaz Khairul Anwar ada mengajar Bulughul Maram, mengajar kitab fiqh yang ada dalil dan dibincangkan pula pandangan A. Sebab tu kita perlu ada pandangan yang berbeza untuk kita tengok. Tuan-tuan ada pilihan, nak pilih, nak buat pilihan tak ada masalah. Tetapi kena tahu pilihan itu ada. Dan kenapa kita kena tahu ada banyak pilihan? Akhirnya kita tak mencela secara salah. Itu yang penting. Tak mencela secara salah. Dia kata Batman macam tu. Akhir sekali dia hina sunnah Nabi, dia hina Ibn Abdul Bar. Ibn Abdul Bar. Dan juga yang ketiga dia hina Batman juga. Kesian Batman tu. Tapi satu part yang saya ingat, saya pernah sebut di sini pada minggu Rabu lepas. Menariknya kelompok ni, apa-apa dia nak buat perbandingan semua dengan apa, dengan watak-watak kartun. Dengan watak-watak kartun, zanihannya dengan Ultraman. Kan? Tuan-tuan buka, berapa banyak kali dia sebut Ultraman. Saya ingat mungkin dia ada masalah mental dan juga dia mungkin ada isu peribadi dengan Ultraman ke Superman. Begitu juga dengan kawan dengan Batman. Sampaikan dah membesar macam tu, dah tua pun terpaksa nak main dengan Batman dengan Ultraman. Itulah. Jadi tuan-tuan boleh nilailah kuliah mereka, tuan-tuan boleh. Kadang-kadang tuan-tuan pergi telah tengok watak dia ni dan juga watak apa Mr. N lah, kan? Ha, dia tuan-tuan dengar, kadang-kadang menjadi masalah, kita pun tak boleh nak masuk dengan jiwa. Kadang orang tu bukan Wahabi pun, baru first time datang. Dengar dia kata, saya tak boleh dengar apa dia cakap kan. Kan, masuk-masuk kalau nak menjuri yang itu, yang ini, sombong, arrogant. Dan yang kami bawa, terutama dalam manhaj IQ. Manhaj IQ. Manhaj IQ adalah kita selama makna ia berada dalam perbezaan pandangan. Kita tidak memecat orang lain daripada ahli sunnah. Saya dan kita di sini mungkin kebanyakan cenderung kepada pandangan mazhab salaf. Tapi kita tahu perbezaan pandangan dalam Asy'ariyah dan Maturidiyah untuk tidaklah seperti mana yang dilakukan kepada kita. Kita kata itu adalah perbahasan, kita tak setuju dengan perbahasan itu. Tapi kita tak memecat dia keluar kepada ahli sunnah. Ada part kita bersetuju, ada part yang kita apa tak bersetuju, bersetuju dan tidak bersetuju. Itu yang kita nak. Kita juga tidak seperti golongan madakhilah ataupun golongan salafi madakhali. Apa-apa sini semua hentam, keluar, tahzir, tajrih orang. Kita tak ambil macam tu. Kita meraihkan keseluruhan kesarjanaan yang ada. Dia ekstrim, yang ini pun ekstrim. Akhir sekali kita bagi penerangan ini
tuan-tuan chill je lah. Ha. Relax je. Kalau lah teruskan belajar, dia dia sebenarnya dia cakap dia mula ni sebab nak dapatkan perhatian. Kan? Bila kita dah jawab ni, kita tak payah bagi perhatian. Lama-lama dia pun sedih, dia balik. Macam dululah dia dah ada masalah, dia lari ke Syria. Dia bawa hati dia, dia merajuk. Ha, ni bawa balik orang bagi jawatan. Dia merepek semula. Ha. Kadang-kadang walaupun kita marah, kita juga perlu untuk menghormati perasaan orang yang ada masalah mental. Kita jangan marah banyak-banyak. Jadi pun lepas badan ni pun kita tak payah marah sangat kat dia. Sebab apa? Lama-lama layan orang yang bermasalah mental macam tu, kita pun ikut macam dia. Okey, wallahu a'lam. Dahsyat Ustaz ni. Saya kira ada banyak kali juga nama Batman disebut tu. Mungkin perlu Pak Ayah jemput jugalah Batman untuk berikan penjelasan di pihak beliau pula. Okay. Saya nak kita kira boleh untuk buat kesimpulan lah. Ustaz MKA, saya kira pertarungan perbezaan pandangan ini akan sentiasa berlaku. Dia akan berlarutan selagi mana kita tak ubah mereka itu. Sama ada mereka berubah ataupun mereka yang akan diubah satu hari nanti. Apapun, kami nak dapat satu nasihat daripada Ustaz MKA lah. Apa yang patut kami buat dalam menghadapi pertarungan di laman idea ini, bagaimana? So lepas ni balik, apa setiap orang patut buat di pihak dia, individu, untuk sebagai perangannya untuk menghadapi perbezaan ataupun pertarungan di alam idea yang begitu hebat dan dan begitu keliru pada hari ini. Silakan Ustaz sebagai buah tangan untuk malam ini. Bagaimana cara kita menghadapi keadaan zaman sekarang yang lebih mencabar dengan pelbagai idea sebagainya? Tak ada cara lain melainkan menghadirkan diri untuk mendalami ilmu agama. Satu je secara jalannya, kerana mendalami ilmu agama ni Allah Ta'ala akan memudahkan kita jalan menuju syurga. Siapa yang melalui satu jalan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang melalui satu jalan untuk menuntut ilmu syarak, ilmu yang dimaksudkan ilmu syarak, sahalallahu lahu bihi, Allah Ta'ala memudahkan dia dengan jalan dia ikut itu, jalan menuju syurga. Maksud ilmu yang dikatakan tadi itu ilmu syarak yang membawa kepada syurga. Itu maksudnya. So apabila ilmu syarak yang membawa kepada syurga, sudah tentu tidak lain dan tidak bukan ilmu Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perlu belajar Al-Quran dengan Sunnah kerana itulah manba', itulah itulah sumber ilmu. Seperti yang disebut tadi, kalau nak kenal ulama mu'tabar, itu apa benda ulama mu'tabar tu? Sedikit lagi. Ulama mu'tabar ialah ulama yang keluar pandangannya tak keluar pandangannya melainkan akan keluar dari mulut dia Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan berikutnya keluar daripada mulutnya kalam-kalam para sahabat, kalam-kalam para ulama-ulama yang awal. Maka ini ulama mu'tabar. Maksudnya setiap pandangan dia Quran ada dalilnya, keluar dari Al-Quran, keluar dari Sunnah, kemudian disebut dengan kalam apa, para ulama dan berikutnya. Tetapi kalau selain daripada itu duk merepek, dia kata ikut muktabar, kemudian dia sendiri kasih ikut pelotak dia, kemudian dia baca ilah ayat Quran, dia baca ilah hadis lah, siapa yang menafsirkan Quran ikut akal dia maka neraka lah tempatnya, kemudian dia kasih ikut pelotak dia. Maka hak ni tak ada muktabar langsung lah. Dan apa nama, la ya'riful fadla li ahli fadli illa dhul fadli. Tak mengetahui satu orang yang ada satu kelebihan melainkan orang yang ada kelebihan jugalah. Tidak mengetahui satu orang yang ada ilmu tentang ilmunya itu melainkan orang itu juga ada ilmu. Maka sebab tu ulama-ulama mu'tabar ni kalau kita rujuk biografi dia, akan ada puji-pujian dan ada ulama-ulama lain yang juga ulama-ulama lain itu juga ada satu ulama yang juga dipuji oleh ulama-ulama yang lain. So itu tanda dia mu'tabar. Tapi kalau Ustaz jawatan agama, siapa puji dia? Tak ada siapa puji pun. Nah, kalau kita-kita ni tak ada siapa puji pun. So kita ni tidak muktabar. Dan tak ada siapa pun muktabar. Banyak dekat Malaysia ni talibul ilm, penuntut ilmu saja. So hak ni
pentingnya untuk menuntut ilmu, tak ada cara lain. So balik tak balik lepas ni, esok datang lagi ilmu saja. Belajar dan belajar dan belajar dan belajar. Dan berikutnya jangan duk sibuk dengan isu-isu perbalahan lah. Isu-isu perbalahan tu nanti belajar dulu. Belajar Quran, belajar sunnah, kenal Nabi tu dengan pelbagai sunnah-sunnah yang banyak yang kita tak belajar lagi. Bagi itu yang perlu diutamakan. Wallahualam. Rupanya ada ramai juga yang ikuti mini forum melalui live stream lah. So saya nak raikan satu soalan daripada penonton di rumah ya. Soalannya ialah ini untuk Ustaz Abu Hafiz lah. Dia main handphone ni, dia jawab lah soalan ni, okay? Okay. Soalan dari penonton di rumah ialah, apakah pandangan Ustaz orang awam mengaji kitab melalui live stream di tu lah kan, ataupun YouTube kerana tinggal jauh dari tempat pengajian? Silakan. Yang ini soalan termasuk penggulungan ya? Okay. Pertama, asas kepada belajar adalah dengan menghadirkan diri ke tempat-tempat pengajian. Macam mana sekalipun kita, kita kena berusaha mencari masa untuk hadir. Kerana kita akan balik kepada Tuhan dan kita akan bawa yang paling penting adalah kefahaman kita dalam agama. Memperbaiki urusan kita dalam agama, memperbaiki amalan kita dalam agama dan seterusnya. Itu penting. Tidak menafikan keperluan kehidupan seharian untuk mencari rezeki dan apa dan perkara-perkara yang berkaitan dengan kehidupan harian kita. Kita ada masa untuk itu dan kita ada masa untuk ini. Itu perkara yang perlu difahami dan dipersetujui oleh semua. Allah bagi semua orang 24 jam. Pada keadaan kita macam mana, kita kena berusaha. Walaupun dalam waktu yang sama, ketika kita ada kesibukan yang tak dapat untuk dielakkan, kita kekal menggunakan apa, live stream ataupun YouTube. InsyaAllah padanya pahala. Dan adakah dia boleh ataupun tidak? Boleh. Dia adalah, kadang-kadang saya pelik, sebahagian dia kata, ni geng-geng ni belajar pada Facebook. Dia ingatlah Facebook tu ada Quran dan Sunnah. Yang apabila kadang-kadang kita bincang, macam Ustaz Khalil Anwar, dia banyak menulis apa di Facebook kan. Kadang dia bincang satu benda, dia bagi rujukan. Bukan dia main suka-suka hati tulis pandangan dia, tak. Kadang-kadang kita yang dituduh sebagai kononnya belajar tak ada guru lah apa semua, kita membekalkan maklumat ataupun rujukan supaya tuan-tuan dan puan-puan boleh balik buat semakan. Berbanding sebahagian kelompok yang lain yang menuduh kita macam-macam, saya ingat kalau baca dia tu, ikut dia saja, ikut dan dia. Jadi yang ini hanyalah medium. Hanyalah medium. Saya juga tak bersetuju kalau dia hanya bergantung penuh kepada teknologi. Dia kena hadir. Dan percayalah, orang yang hadir itu lebih faham dan lebih diberkati oleh Allah Azza wa Jalla. Sebab berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kelebihan-kelebihan orang yang menuntut ilmu. Nabi kata, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah." Siapa yang berjalan yang mana mencari ilmu dalam perjalanannya itu. Okey? Bolehlah mungkin difahami dengan cara dia tengok YouTube ke ataupun dia rujuk ke apa. Tetapi daripada kebanyakan masa sebelum daripada ini, orang hadir, orang menadah kitab, orang bertanya. Itu yang Allah berikan kemudahan dia pergi ke syurga. Kedua, dalam majlis ilmu seperti ini, insya-Allah, apa Nabi kata? Ada malaikat yang akan memayungi kita dan dia doa apa? Allahumma ighfir lahu, Allahumma arham. Ya Allah, engkau ampunkan dia dan engkau rahmat dia. Sebab itu ilmu yang dapat itu kadangkala untuk bergantung kepada apa yang kita hasilkan daripada kita dengar, kita belajar untuk mendapat kefahaman. Kalau nak bergantung pada ilmu tu saja, saya ingat tak mampu. Tapi adanya doa daripada kita terhadap diri kita, para malaikat mendoakan kita, itu yang menyebabkan kadang-kadang kita faham. Kita faham. Ada orang belajar tapi tak faham. Kalau tuan-tuan berada di barat, kadang-kadang sebahagiannya itu antara orang yang saya telah sebut, antara yang berjumpa yang saya first approach dalam PhD saya,
selepas daripada saya selesaikan masa saya di UK, ada satu orang yang namanya Dr. Yusuf Rapoport, seorang Jewish Israeli. Kepakaran dia apa? Dia ada buku yang dia tulis dan juga dia menjadi chief editor adalah tentang Syekhul Islam Ibn Taymiyyah. Itu. Dan banyak perkataan-perkataan dia yang saya cukup minat di dalam buku dia. Dia katakan Ibn Taymiyyah ini lebih banyak dikut daripada difahami. Orang suka ambil nama dia. Sebab itu ISIS pun kena ambil nama dia. Kan? Lepas tu gunakan dia atas nama Ibn Taymiyyah. Tetapi Ibn Taymiyyah bukan itu sahaja. Dia ada banyak karya. Ia perlu difahami. Ia bukan saja perlu untuk diambil perkataannya mentah-mentah. Tak. Tapi Allah tak bagi hidayah pada dia. Nampak? Jadi, apa yang berlaku, kita datang, kita hadir, itu yang sangat penting. Dan jangan jadikan benda-benda ini sebagai alasan untuk kita akhir sekali tak mai kuliah. Kalau kita boleh bergantung penuh pada benda tu, jadi lepas badannya kosong, buat saja ustaz mai datang, bercakap-cakap-cakap-cakap, semua orang tunggu di rumah. Hilang keberkatan, hilang kelebihan majlis ilmu. Tetapi kalau dia memang ada sebab yang munasabah yang boleh untuk difahami dan diterima, bagi saya tak ada masalah. Tak ada larangan dan tak ada apa. Cuma kalau dia ada persoalan, dia perlu untuk rujuk. Kalau itu bukan bidang dia, ataupun dia boleh buat rujukan sendiri. Kadang-kadang kami pun yang duduk di Malaysia, kami yang kerana Azadiza pun, ada juga apa muhabarah ataupun lecture secara online daripada negara Arab yang bagi itu pula toko-toko yang besar yang memang yang diiktiraf keilmuan mereka di serata dunia, boleh juga. Okey, jadi guna melalui YouTube ataupun live stream dibenarkan, tapi ia bukan menjadi asas kepada pembelajaran agama kita. Kadang-kadang dia belajar sambil-sambil dia tak buat apa, dia buka di dalam kereta dia ke, dia dengar manfaat. Mungkin dia sedang musafir. Okey. Tapi kalau dia memang kawasan yang dia boleh reach, katakan di Lembah Kelam, silakan hadir. Ambil masa sedikit untuk hadir. Kita tahu, mungkin kami dalam bidang agama mungkin lebih mudah. Bagi orang yang bukan dalam bidang agama, ataupun dalam kerja yang lain mungkin susah. Tapi dia kena ada disiplin. Dia kena hadir. Berbeza. Macam kadang-kadang dulu, pada zaman kami yang mungkin sebelum ada di Maktabah Syamilah, orang terpaksa bergantung kepada kitab. Pegang kitab, lain untuk faham dan juga lain pengalaman dia berbanding dia bergantung kepada benda-benda online. Cukup berbeza. Dia punya cara untuk mengulas, cara dia rujuk buku, kebanyakannya tidak sama, tidak mencapai kepada tahap orang-orang yang terdahulu yang memegang dan juga membaca daripada kitab. Untuk menjadi orang agamawan, agama bagi orang awam, tuan-tuan tidak boleh untuk berpada sebegini untuk perkayakan ilmu. Dan kita pun sama. Kalau katakan orang awam ni macam ni sajalah, jangan bantah, jangan apa, jangan tanya, berpadalah juga sampai SPM. Kalau siapa tiba-tiba bercita-cita nak diploma, kemudian naik pada degree, kemudian naik pada master, kemudian sampai ke PhD, untuk apa? Kenapa semua di kalangan ayah-ayah dan ibu-ibu kat sini kata sambung belajar, dapat yang lebih baik? Kenapa? Sebab kita nak memperbaiki taraf pendidikan kita. Tiba-tiba dalam agama, cukup langkah. Mungkin dia belajar pun, dia tak menjadi ulama pun, tapi dia ada maklumat peribadi dia. Okeylah. Dia tahulah. Dan apabila dia berada pada situasi, dia bersendiri untuk menilai keadaan tersebut, memberikan keputusan untuk diri dia. Dia ada latar belakang ilmu. Jangan bersedih, wala tahzan. Janganlah sedih. Teruskan berjalan, teruskan berkuliah. Kalau orang hambat sana ke, hambat sini ke, kita ni dah pengalamanlah banyak kali lah, kan? Tak boleh sana, tak boleh sini. Tapi perjalanan tetap berjalan. Dahulu sambutan orang terhadap dakwah sunnah ini, kita sangatlah boleh kira lah maknya. Sekarang ni pergi ke mana sahaja, orang tegur kita. Orang kata, saya tengok ustaznya di YouTube, kita pun tak pernah kenal. Kadang sembang tu macam lama, dalam hati dia tak pernah jumpa dia ni. Sembang macam kawan dah dekat 10 tahun. Sebab dia tahu, oh saya belajar ustaz di YouTube. Oh di YouTube. Okey lah juga kan. Tapi maksudnya dia terlalu luas. Terlalu luas. Dahulu kita punya capaian kuliah dalam Malaysia, pada ni setiap bulan saya ingat di kalangan saya ada yang sampai
keluar daripada Malaysia, even ke US, even ke negara Arab, orang panggil kerana orang mendengar. Dan insyaAllah kita pun akan, IQ ni sendiri akan melebarkan sayap untuk buat kerjasama ke di peringkat antarabangsa. Dan insyaAllah ini juga adalah pimpinan-pimpinan utama IQ untuk line up yang baru yang akan dimaklumkan kemudian. Walaupun dia yang berada di hujung tu seakan-akan menjadi moderator saja, tetapi dia akan memberikan sumbangan dan juga apa peranan yang sangat signifikan di dalam IQ pusat nanti insyaAllah. Setakat ini yang diumumkan secara rasmi adalah presiden dan sekretari general elect sajalah. Yang lain akan diumumkan secara rasmi dalam bulan hadapan. Kita pun bergerak sebab kita bincang dan juga kami bercakap sama kami. Kita fikir kita ni hidup tak lama, kita nak dakwah. Kalau di Malaysia ni banyak sangat benda, kita juga perlu untuk berkongsi pandangan kita di peringkat antarabangsa. Kan, di peringkat antarabangsa. InsyaAllah kita akan dalam apa minggu hadapan kami akan berlaku perbincangan sama dengan di Indonesia dengan Nahdlatul Ulama, dengan Muhammadiyah, dengan banyak pihak-pihak yang lain bagi memperbaiki, bagi kita meluaskan capaian di dalam dakwah ni. Dia nak cakap dia seorang, sebenarnya ramai orang. Saya ingat kalau tengok dekat komen-komen terhadap video dia tu, orang banyak mati dia daripada ni. Sebab orang yang ada akal, dia akan boleh berfikir. Wallahu a'lam. Sedikit panjang dan juga sedikit promotion bagi keduanya. Okay, terima kasih. Suruh gulung eh, panjang nak apa. Tak apalah eh. Yang oh ya, ya. Cuma-cuma yang part IQ tu tak masuk dalam kita punya topik malam ni eh. Itu dia tambah untuk skor dia. Entah pasti ke tak tahulah kan. Baik, apapun agama orang awam, mini forum malam ni berakhir di sini sahaja. Dan saya kira banyak manfaat kita dapat daripada dua orang ahli panel ini. Terima kasih semua yang sudi hadir dan fokus pada topik kita malam ini. Mudah-mudahan kita balik dan teruskan buat kerja apa yang kita buat hari ini. Terus berjuang di atas nama agama, terus berjuang untuk sebarkan ilmu, insya-Allah. Lambat ataupun cepat, kebenaran tetap akan tertegak di atas bumi ini, insya-Allah. Wallahu a'lam. Terima kasih, mohon maaf dan saya serah kembali kepada kepada Imam Isyak ya. Baik. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.